Yang pertama khalwa, harus menyendiri. Jok kabar empat, bekna urung lain tidro ina. Sumti diam, jung lapar sehari berjaga malam. Yang modal utama jalan mendekati diri kepada Allah. Karena itu menyelam kawan kawan ramai udip macam tak dengar macam tak kalah lang halu ada tak boleh konsentrasi menancit diam karena menyelu damari anak tidak selamat katanya di setiap kalam yang kata merinya tentena tersalah. Ini menyatakan beberapa syarat tentang ingin getanya tak begat dunianya sebagai tempat bercocok tanam untuk negeri akhirat. Ad-dunya mas'aratul akhirat. Nah syarat dia, ketahui olehmu bahwa sungguh seseorang yang menghendaki ia akan mata benda akhirat, maka tandanya mencabut diri daripada mata benda dunia. Kitanya ingin hidup akhirat bermanfaat ke kitanya. Yang tanda ini kurangi mata benda dunia. Sebab antara dunia dan akhirat lagi masyrik dan maghrib. Apabila seseorang dekat ke matahari terbit pasti jauh dari matahari terbenam. Menanjut sebaliknya, seseorang yang dekat ke matahari terbenam pasti jauh daripada matahari yang terbit. Akhirat dan dunia lagi nyanci, menyebutannya minat penghidupan akhirat yang lebih sempurna dan naji uji udro daripada penghidupan dunia. Maka seseorang yang telah memperhatikan akhirat dengan hatinya akan sebagai perhatian yang yakin, maka tandanya menganggap hina dunia. Jadi kedua apa tanda? Pertanda yang pertama mencabut diri daripada mata benda dunia. Pertanda yang kedua menganggap dunia ini hina. Perbandingan, karena biasa yang mau tadi pada juga sesuatu yang sukar untuk dipahami tetap kebegat perbandingan. Maka barang siapa melihat permata yang elok, tak pernah tak kalen samru permata yang elok, padahal dalam tangannya itu ada arang, arang ataupun batu-batu biasa yang kan permata. Batu bugeng itu permata yang kan tak pernah ada kalah. Yang nak ambak encin katanya batu bugeng. Yang kipan perasaan tidak kekal, begini gemar pada batu bugeng. Dan itu tak bahaya kata bermata yang itu. Dan seseorang yang tidak memperbuat mentang kepake cit adalah yang anagat Pak Garo, sedangkan tak pernah kekalan bermata yang ke, karena tidak ada iman dengan Allah dan hari akhirat. Urung ke akhirat galak beaman hudib di akhirat, berjeroh hudib di akhirat, tapi mantan berbetul dunia. Yang tanda nama iman dengan Allah dan huruf akhirat. Maka ketika itu, ketika orang galak ke akhirat tapi hang getim tinggal dunia, galak ke permata hang getim tinggal batu yang biasa, bermula yang dia kemana daripada sampai ke jalan menempuh jalan akhirat itu tidak menempuh jalan akhirat. Yang dia kemana sampai tanya hantru mendekatkan diri kepada Allah kalau tidak tamam dalam jalur untuk mendekatkan.
mendekatkan diri kepada Allah. Jalur ya tabuna tinggal mata benda dunia serta arah mata benda akhirat. Dan bermula yang kemana daripada hana menempuh jalan mendekatkan diri kepada Allah itu hana iradah. Pekan urang hana kedamang dalam menempuh jalan mendekatkan diri kepada Allah. Hana bina, hana iradah nyempuh nilai. Dan manik daripada iradah Adam iman. So yang kebahambat sampai hana iradah untuk tamang jalan mendekatkan diri kepada Allah, hana iman. Dan bermula penyebab hana iman pada lahir itu hana yang tukang putunya. Bahkan ditanya hana berminat untuk datang jalan mendekatkan diri kepada Allah. Hana mahal, bahkan hana mahal, hana sobi putunya, hana sob bimbing. Dan hana ulama billah yang jika petunjuk kepada jalannya Allah. Ulama leh tepikan ulama billah dan dekedinya dengan ulama billah kedua kementang hana siap memberi bimbingan kepada orang lain untuk menempuh jalur mendekatkan diri kepada Allah. Maka siapa yang mengerti daripada dirinya ataupun dari lainnya, maka baginya itu ada beberapa syarat. Tanya karena terasa dalam hati itu minat. Karena minat, karena dasar karena iman, karena minat untuk ditempuh jalan mendekatkan diri kepada Allah. Boh dari itu, boh dari orang lain, falahu surutun la buddha minta kandumiha. Maka baginya irada itu ada beberapa syarat yang hanjirhan daripada takadumnya syarat. Yogolom tadamong jalur mendekatkan diri kepada Allah. Nah syarat ini, syarat yang pertama rafa'ul hijab wasaddi pinah tabik dan pinah jalur penghambat. Karena untuk mendekatkan diri kepada Allah nah hijab, untuk mendekatkan diri kepada Allah nah penghambat yang payah pinah ini dah penghambat dan hijab yaitu empat. Yang pertama harta, yang kedua jah panutan, yang kelima taklid ikut-ikutan, dan keempat maksiat. Mal yang dimaksud hino yang jut kepenghijab untuk tanya tamang jalur mendekatkan diri kepada Allah sibuk dengan harta. Pada kekhen sibuk dengan harta pun nilai sibuk pamita. Orangnya karena sibuk bah tak gunakan hartanya bukan untuk kepentingan sesudah mati, mendung kepentingan segolong mati. Karena yang kendonya buat gedanya di alam dunianya yang mana manfaat leh mati, menyenangnya manfaat leh mati walaupun secara lahir yang dunia tapi akhirat. Menanti sebaliknya buat di dalam dunianya secara lahir akhirat. Nafaedah dia mati, tapi kena niat hana betul, han jadi ke akhirat tetap dunia. Jadi harta yang jika penghambat menempuh jalur yang mendekatkan diri kepada Allah, sibuk bak minta, maulanya sibuk bak dan manfaatkan harta yang kena. Yang kedua, jah. Jah ingin gedanya menuju ke penutan orang lain. Yang penghambat cik, anak kudai gedanya gejik kepanutan bagi orang lain bukan mudah. Batakanlah tidak orang yang kaji kepanutan bagi orang lain sangat mudah, tapi memakan waktu yang lama dan le syarat-syarat gedanya untuk jadi panutan. Nyanhe gedanya menjadi panutan bagi orang lain penghambat untuk mendekatkan diri kepada Allah galduk dan minta cara nak jika penafdan dalam bahasa Arab pun milkul kulub, jah milkul kulub artinya menguasai hati orang lain supaya urinya panutan kepada adanya yang gaduh dan pertimbangnya han merupak berdoro kepada Allah. Taklid ikut-ikutan di segala bidang, bidangnya tak ego
menyogok kai pubut lagi ya, baru tanya pubut lagi ya. Kurang hana pendirian. Yang keempat maksiat. Maksiat yang penghambat yang pertama untuk menempuh jalur mendekatkan diri kepada Allah. Payah tinggal. Jadi harta yang menyibukkan, panutan yang menyibukkan, hana percaya diri, ikut-ikut kok, dan maksiat penghambat yang pertama. Payah bijibu. Maka berulamal kibat tarafa hijab harta dengan bahwa engkau bagi akannya harta, menyokana harta bagi kepada orang yang berhak. Baik pulti kudro pada mita, oleh karena hana ada bagi-bagi dan manfaatkan gero benda. Dan jah wal khalas anhu bil bodi anil batni, menjadi panutan ingin memiliki hati seseorang berjik kebanutan kegedanya jalan melepaskan diri merantau daripada tanah ini. Dia apa kampung yang anak tahu diri terus bertanya apa kampung yang anak itu diri kegedanya tahu kena kebanutan kegedanya orang anak itu diri atau biisari dawalu atau menampakkan suasana kegedanya dalam merendahkan diri ataupun bersembunyi baik tak nampak bahawa orang so kena ikut dunia rumah wal khamul musam labuha dan menghadap di atas barang yang hilang jah dengannya barang dan kerjakan sesuatu yang gada keinginan untuk memiliki hati orang lain dan taklid hilang dengan meninggalkan tamasuk mazahib baik fanatik tak ketanya kepada satu pendapat ulama, tidak ulama yang tidak ada taklid itanya harus berdiri di atas kaki sendiri tentang masalah hukum je tak taklid tapi baik tasuk yang lain anak betul yang betul itu sudah tunggu dan bahawa mentasdek dengan kandungan makna kun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tasdek iman kena dalam hati kita nyok keyakinan betul Allah sebagai makbud Muhammad sebagai rasul dan menyelami pada tahqiqnya iman dengan berhadap dari segala amal yang membenarkan yang memastikan bikinnya iman jadi harus bareng di antara integrat hati tentang benar adanya Allah dan benarnya Muhammad dengan amalan yang mentasdekkan, memastikan baginya iman dan menjauhkan Tuhan seluruhnya yang kan Allah daripada hawa nafsu dunia dan seluruh barang yang cenderung kepadanya oleh nafsu dunia. Mutuhan dengan Tuhan Allah mantan, baik mutuhan dengan hawa nafsu, baik mutuhan dengan dunia dan yang senang hawa nafsu dunia. Nyokat tu tingkat yang baru berhadap seseorang di atas Allah dengan hakikatnya dan cita-citanya. Yang ke berdua perkaranya harta kebanggaan taklid dan maksiat menyokat tapi jauh baru tanya berhadap kepada Allah. Wayadumu wayudamimu ala zikrihi dan senian biasa dan terzikir Allah baik dengan lidah ataupun dengan hati. Maka waktu tetap adanya mandung terbukalah baginya etikat yang benar. Karena dalil kun Allah Ta'ala waladina jahadu fina lanah diyanahu subolana. Orang yang berjuang bersungguh-sungguh pada jalan kami, sungguh akan kami tunjuki terhadap mereka itu akan jalan kami. Bersungguh dengan cara yang pertama bunuh adalah berbunuh. Tinggalkan harta, cah, taklid, dan maksiat. Mudah-mudahan kita juga akan merumpuk, bertunjuk kepada jalan mendekatkan diri kepada Allah. Adapun bermula maksiat, maka meninggalkan ia seseorang akannya maksiat keadaan jauh-jauh dan meletakkan tempat maksiat akan taat. Punya cara yang terakhir bunuh, maksiat kibar cara tarafa, tapina, tinggai. Tak isi di tempat yang tak bubur maksiat berokan dengan ta'an.
dan nadam ala maqaddama, menyesal atas barang yang telah lalu, berokan hinan maksiat, dino tak sesali, tak tinggalkan, tak gantuh dengan taat. Wattawbah, dan bertobat kepada Allah, waradil mazalim, dan mengembalikan kezaliman. Nah, ada bongo, dah kemah, nah, ada gaw tajok, nyamatkan pulang, hanali, gantuh. Maka apabila telah memperbuat dan telah selesai seseorang daripada ini pekerjaan yang empat, jadilah seseorang seperti seorang yang telah berwudu dan merafa hadas dan mensucikan najis dan menutup aurat dan siap bagi salat. Yang put puwa yang gebuga halika benar kali dah buat, ni kalau teruk. Ada turah yang kena semayang baru gedung wudu. Gerah atas, gerah najis, gedung orang. Kasiat, gedung untuk semayang. Belum semayang. Yang menancit untuk suluk, mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara akan ikhda tengah, golong, leken, ditanya kat, tetamun dalam suluk, iaitu menuju jalan mendekatkan diri kepada Allah. Maka ketika demikian, kali tak hilang perkara bunuh, tidak boleh tidak baginya seseorang di pada syekh. Saya minta guru, saya ingin ke mana rundua. Karena balapan mana saya urut kalewat, urut kalewat umum pun lontur. Nyokal, burung yang nak menguasai bidang satu ilmu walaupun masih kanak-kanak. Minta guru. Saya sadakat dari kal akhirah di nafsi. Sidro guru yang kala ketumpuh jalan akhirat bagi dirinya. Minta-minta guru, gerok-gerok lah. Kata yang runa, kata yang bagus. Hatta ya tadia bihi, sehingga terpeduduk seseorang dengannya syekh. Dan ketika demikian, kamerumpuk guru adalah seseorang di hadapan syekhnya seperti main. Posisikan katanya lagi main, dikurung semana main. Tidak boleh mengatur. Yang kata temen guru, yang bibit itu guru, yang kedempu kedua jatuh akhirat, terima mentang arahan katanya. Yang ini yang hei. Kadang-kadang arahan katanya bertentangan dengan ilmu yang ditanya. Ditanya tak lakai suluk, ya Allah, ya Buddha. Ini yang buat mahasiswa aku itu nak. Ospek. Bak ulama nanti ospek. Yang mandung, imum al-adali. Juga Allah, katanya jid ke kasyaf. Awai kasyaf adik juga katanya. Gejak bak gurai adik. Buk gurai adik, jauh silap. Teruk gede, hanya merupak ilmu yang belum selesai buk katanya. Apa yang pre? Orang ni yang gua udah ya, tu kene orang bengang kena dia cok tarikat. Dia bah udah, leh orang turun-turun. Bah udah dengan pakaian yang kena begit. Pakaian orang jamu kan leh baju gamis kena lapisan di luar lah, nak serban lah, apa yang baju raya. Kiman dah bah udah melabuh, hanya tu aspek leh. Yang harus dapat tu. Yang ingin kita tanya, yang geluh kan tak perlu geluh. Tak jalan ke tarikah, you run bro. Kan tak cocok mulai tanya. Hanjut, yang ingin berlulus, prospek harus sabar. Itu yang geluh. Kita tanya lagi, main. Dia ke urut kemana. Nak berantak, buat main. Mana? La yataharaku di nafsi, tidak sanggup bergerak bagi dirinya. Main hanjut, gerak roh. Murid bunuh lagi nyansi. Bal yuqallibu al-ghasil, tetapi kebalik mayat dari urung kemana kaifa sya'a, bagaimana berkehendak ia. Jadi murid yang kamrupa gure terima lagi yang gatuh ligure. Dan ketika demikian kamrupa gure ingat lagi tanya cerita Nabi Musa beserta Nabi Khidir alaihi wassalam. Nabi Musa dan Nabi Khidir kan kita banyak Nabi kubu menang kubu mudi. Tapi yang kubu di Nabi Khidir hanatro ilmu Nabi Musa. Yang diancam oleh Allah Ta'ala karena pernah gedanya li umat bah Nabi Musa so yang paling malim dino lur ke Nabi Musa. Yang hina talah bihu. Menyuruh gedanya hana talah. Mitu lur lumpuk kan talah. Gedanya itu contoh yang paling malim no lur. Nah, dia tunggu balik mati, lu balik-balik. Tapi di sisi Allah,
karena posisi Nabi Musa urin tinggi gacang lampuran dengan Hasanatul Abrar Sayyidatul Muqarrabin baurin yang le kebaikan manusia yang le kebaikan dikiranya hasanah tapi urin yang kata dengan Allah sayyidah Nabi Musa urin yang kata dengan Allah gepegah ba umat gnya yang paling malim sayyidah ge lemah tu urin yang paling malim belum naik tu Nabi Khidir sehingga put perkara yang kerja di Nabi Khidir mandum hancur-hancur oleh Nabi Musa nyogi ingat bagdanya dan berita gurih untuk menempuh jalan akhirat akan rumpuh kita nyo lagi main tu yang gaduh harus siap menerima baik lagi Nabi Musa dengan Nabi Khidir fala yang teridu ala syekhi maka dengan iktirat jangan debat protes atas gurunya bihalin minal ahwal dengan satu hal pun daripada segala beranggapi berangkakiban mandeng kejadian harus siap menerima dan ketika demikian diperintahkan seseorang dengan empat perkara bunuh perkara gitu tinggal yang datang perintah pegit baurin yang kena gurih bunuh yang pertama khalwa harus menyendiri cok kalau tempat bekna urung lain tidro ini sumti diam jung lapar sehari berjaga malam yang modal utama jalan mendekati diri kepada Allah karena itu menyelang kawan kawan ramai udip macam tak dengar macam tak kalan lang halu tak boleh konsentrasi menancit diam karena menyelu damari anak tentu selamat katanya di setiap kalam yang kata mirinya tentena tersalah sehingga kekun laukan al kalamu min dahabin laka nasukudu min jauharin sekiranya berbicara itu nilai emas diam nilai permata antara permata dan emas kan mahayu permata jadi dalam kalung ana mari dia mari zikir mari tasbih mari Quran jumat nyokkan jumat sampai mati dan dalam surah bela dia kentera bela terasa dia nyan untuk mengurangi nafsu yang bejat sahar menjaga malam manta labal mula sahiran layak ingin derajat yang tinggi berjagalah waktu malam tapi dino nak berjaga di waktu malam tapi dengan media sosial huruf naik itu hidayah kita yang tanya, kau dah yang tanya, kau pun dah yang kaimu, kaimu lah, klien-klien. Wallahu a'lam. Itu yang nak tak surah tanya, nak ujudah itu. Ku faedah dia, ku faedah menjaga malam, ku faedah, ya, itu jelas satu persatu.